Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghias handle pada busur. Nah, busur yang saya pegang ini tipe jenis horsebow, jenis busur tradisional. Ini yang sudah jadi. Jadi cara menghias atau membungkus handle busur ini dengan kulit. Tergantung nanti teman-teman punya jenis kulit atau apa. Kalau yang ini kebetulan hanya kulit imitasi atau yang sering dipakai di jok motor. Nah, di sini saya sudah ada yang masih kosong, yang masih asli belum dibungkus. Dan bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, apa saja yang kita perlukan untuk menghias busur ini? Yang pertama adalah kulit atau bahan yang akan kita gunakan untuk membungkus busur. Kemudian tali ini tergantung teman-teman pengen tali apa ya. Kebetulan saya yang adanya hanya tali bangunan yang biasa dipakai untuk mengukur bangunan. Kemudian paku pukul besi. Lem Alteco, atau kalau sekarang saya pakai lem Korea atau lem J, dan tidak kalah penting meteran dan pena. Oke, langsung saja kita buat. Pertama, kita ukur dulu panjang handle yang akan kita lilit atau kita bungkus. Seperti ini bagian tengah. Kemudian kita ukur, kita membentuk busur ini melingkar, membentuk busur seperti ini. Agar nantinya bentuknya lebih menarik. Ini kita gambar. Mengikuti bentuk handle, teman-teman ya. Nah, sini sudah kita bentuk, kemudian ini kita potong. Nah, ini kita potong dua biar lebih presisi dan lebih sama.
Nah, ini sudah untuk sebelah, untuk satu arah. Kemudian ini kita lipat lagi seperti ini untuk mencari tengah, ya, agar gambar yang kita buat lebih rapi lagi. Kita lipat dulu dan kita cari titik tengah lagi. Nah, di sini kita lipat seperti ini. Oke, teman-teman, lihat. Kita potong. Ini adalah untuk bagian belakang handle nanti yang akan kita bungkus. Nah, seperti ini. Kemudian kita satu lagi, kita potong kain atau kulit untuk di bagian punggungnya. Kita ukur lagi atau kita langsung saja pakai kulitnya. Nah, seperti ini. Nah, ujung yang akan kita jadikan ini panjangnya, langsung saja ini kita potong. Kemudian lebarnya kita sesuaikan saja, langsung dibusur biar lebih pas. Nah, ini kita potong saja, kira-kira tidak lebih dari besar, tidak kurang dari lebar busur itu sendiri. Nah, ini nanti letaknya di atas ini, di bagian yang melengkung. Nah, teman-teman, ini nanti bagian seperti ini. Setelah semua dapat, ini bagian belakang. Lalu langkah selanjutnya ini kita bolongin terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita beri tanda dulu bagian-bagian berapa titik-titik untuk benang itu nanti. Misal di sini saya buat kurang lebih ini 1 cm. Kurang lebih di sini, nah, kurang lebih 1 cm. Kenapa kita buat seperti ini? Agar jumlah lubang sisi kiri dan sisi kanannya nanti sama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini juga harus kita buat 7 biar sama. Dan jarak kita sesuaikan 1, 2, 3, 4, 5. Kurang. Kejauhan.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam. Tujuh. Nah, teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang saatnya kita lubangi kain ini atau kulit ini menggunakan paku. Oke, ikuti terus. Kasih. Ini biar lebih mudah, kita lipat terlebih dahulu antara yang ditanda, kita beri tanda dengan yang tidak. Jadi cukup satu kali jalan dan tempatnya insya Allah lebih presisi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung tembus. Begitupun sampai selanjutnya. Video itu dia diwawancara ke teman-teman agak alasan. Nah, teman-teman lihat di sini tanda-tanda yang sudah kita buat tadi sudah kita lubangi. Selanjutnya kita tinggal menempel pada menempelkannya pada busur. Baik teman-teman, tadi kita sudah baik teman-teman. Sekarang kita mulai proses penjahitan kulit ke handle. Ya. Oke, di sini kita membutuhkan jarum. Terserah jarum Bapak saja, kalau saya hanya menggunakan kawat. Dibuat seperti ini, sedemikian rupa ada lubang di belakang. Ini tempat benang nanti akan kita sangkut seperti ini. Ini kita buat dua jarum, kemudian tali yang digunakan. Teman-teman bisa menggunakan tali yang kemudian di sini saya kebetulan hanya ada tali yang biasa dipakai oleh tukang bangunan. Tali yang saya gunakan, tali yang biasa dipakai oleh tukang-tukang bangunan untuk mengukur tali timbangan. Nah, dan untuk satu handle ini kurang lebih 1,5 meter. Jadi teman-teman paling tidak 2 meter spare biar kita tidak khawatir akan kekurangan benangnya. Ini kita masukkan ke kedua ujung. Nah, ujung satu ujung di satu jarum. Ini kita lem. Kita lem ujungnya agar tidak menyangkut pada saat kita jahit. Kalau teman-teman ikat biasanya akan terjadi, dan kita mulai untuk penjahitan. Kita satu di ujung sini, satu lagi di ujung ini. Oke. Kita putar satu kali lagi karena ini dipangkal agar lebih kuat dan tidak bergerak.
Nah, teman-teman, di sini kita sudah sampai di ujung, mulai dari sini tadi sampai ke sini untuk penganyaman benangnya. Sekarang proses pengencangan tali. Nah, pada saat pengencangan tali ini, agar teman-teman berhati-hati pada saat menarik talinya, karena di sini mudah terputus. Jadi kulit yang akan kita pakai ini, yang kita jahit ini, rentan atau mudah tersobek. Sekarang kita mulai penarikan secara perlahan dan sambil dipegang pada pinggir karet, sehingga akan agar karet atau kulit yang kita pasang itu lebih rapi. Masuk ini, dimana yang kita tarik, kita pegang, masuk ini. Terus sampai selesai kita tarik sampai seperti ini agar hasilnya memuaskan. Nah, agar dia sampai tarik. Yang saya pakai ini model silang, teman-teman bisa menggunakan banyak model lain, tapi saya lebih suka menggunakan model ini karena pembuatannya atau pengerjaannya lebih gampang. Pengerjaannya lebih mudah dan lebih rapi hasilnya. Kemudian terus sampai di ujung. Harus ekstra hati-hati karena hasilnya. Kalau kita terlalu kuat menarik benangnya, maka kain atau kulit ini akan sobek. Nah, seperti ini. Terus sampai ke ujung. Ini kita adakan lilitan satu kali lagi. Nah, pada ujung kita lilit secara penuh. Lalu kita sehingga ujung dari tali ini benar-benar mengikat pada kulit. Sekali lagi, lalu teman-teman setelah dia kita ikat agar lebih dan kita tidak terlepas, ini kita lem biar dia lebih keras ujung kita kasih lem. Dan kemudian setiap lubang-lubang kita jahit yang ada benangnya kita lem juga agar lebih kuat. Coba teman-teman. Oke, teman-teman, terus sampai selesai ya, sampai habis lubang-lubangnya. Nah, kemudian putus ini bisa kita sikat lagi agar kulitnya lebih kuat dan tidak bergeser lagi. Dan juga
yang sini bisa kasih agak lebih kuat posisi dari kayaknya setelah proses pengeliman selesai, maka selesai sudah pembuatan handle pada busur horsebow. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.